cah cumi kari pedas. Bahan utama cah cumi kari pedas: 500 gram cumi bentuk dadu yang sudah dikupas dan dikerat, 16 butir telur puyuh rebus yang sudah dikupas, 4 butir bawang merah cincang, 3 siung bawang putih cincang, 2 buah cabai merah keriting cincang, 1 buah cabai merah besar yang diiris serong, 10 buah cabai rawit merah, 1 bungkus bumbu kari instan, 1/2 sendok teh bumbu kari bubuk, 1/2 sendok teh gula pasir, 200 ml air, dan 3 sendok makan minyak untuk menumis. Bahan hiasan: irisan daun bawang yang sudah direndam air es. Tuangkan 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis pada wajan yang sudah dipanaskan, lalu masukkan bawang merah cincang, bawang putih cincang, dan cabai merah cincang. Tumis hingga harum selama 30 detik dengan menggunakan api besar. Setelah harum, masukkan bumbu kari instan. Disusul dengan cabai rawit merah dan irisan cabai merah besar. Aduk rata. Tumis kembali hingga cabai layu. Apabila sudah tercampur rata dan cabai layu, masukkan cumi yang sudah dipotong dadu. Aduk rata. Masak hingga cumi menggulung dan kaku. Jika cumi sudah kaku dan tercampur rata dengan bumbu, masukkan telur puyuh yang sudah direbus, bumbu kari bubuk, gula pasir, dan air. Aduk rata kembali. Masak hingga mendidih dan cumi matang dengan menggunakan api besar. Jangan memasak cumi terlalu lama agar cumi tidak alot atau keras. Setelah cumi berwarna menguning dan bumbu meresap, matikan api dan tuangkan cah cumi kari pedas ke dalam mangkuk saji. Sirami dengan kuahnya. Kemudian, berikan irisan daun bawang yang sudah direndam air es di atasnya. Cah cumi kari pedas siap disajikan sebagai teman makan siang Anda.